soal penindakan, tidak hanya Harun Masiku, tentu kita juga berharap kasus-kasus besar lain itu diungkap. Memang Harun Masiku mestinya menjadi prioritas, tapi yakin harusnya itu bisa ditangani oleh KPK. Harun Masiku itu dalam pandangan ICW bukan persoalan tidak mampu, tapi tidak mau ditangkap. Oke. Okay. Kami menyalir, karena selama Firly masih menjadi pimpinan KPK, jangan mimpi Harun Masiku akan tertangkap. Karena kami beranggapan ada elit partai politik yang sepertinya ingin dilindungi di balik Harun Masiku. Itu yang menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK saat ini dengan sisa masa jabatan 1 tahun ke depan.